Koi di lantai 2 akan segera dibangun, mohon doanya ya. Halo sahabat Nakoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoi dan Nakoi Yusuf. Sekarang saya ada di lantai 2 aula rumah kesadaran dan mohon doanya, dukungannya, insya Allah 2020 ini seperti doa saya, firman saya, semoga pembangunan aula Nakoi Point Center dengan kapasitas untuk 200 sampai 300 orang bisa terlaksana. Dan di sini kita akan dijadikan sebagai tempat pelatihan khusus untuk duafa, untuk yatim, untuk orang-orang yang sedang belajar ya, bangkit dari keterpurukan, misalkan wirausaha, entrepreneur. Dan kita juga mengundang banyak tokoh-tokoh, guru-guru saya, misalkan Profesor Dr. Haji Nasruddin Umar untuk memberikan ceramah di sini setiap bulan, dan juga sahabat-sahabat trainer-trainer saya yang lain untuk berbagi sedekah ilmu di sini sebagai menjadi sebuah ruangan yang manfaatnya besar sekali untuk umat. Semoga niat baik saya ini Allah mudahkan rezekinya dan juga doanya untuk teman-teman. Dan semoga juga Pak Andi diberikan kesehatan untuk mengerjakan pekerjaan ini sehingga insya Allah manfaatnya lebih luas lagi daripada masih kosong ini ya, teman-teman luar biasa. Terima kasih sahabat Nakoi ya, untuk informasi dan perhatiannya bisa hubungi Nakoi Point Center di Rumah Kesadaran di 0819 0566 479. Saya Nana Kasim Yusuf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.